Hai Libra, apa kabar? Ketemu lagi. Kali ini saya akan membacakan untuk energi September, tetapi akan ditayang pada bulan Agustus karena tujuannya bukan buat September. Nanti akan ada bacaan yang lebih terinci. Ini dipakai buat bagaimana menyiapkan bulan September pada saat bulan Agustus. Jadi sebenarnya akan digunakan kemudian. Apa yang bisa diantisipasikan supaya bulan Agustus dapat berjalan lebih lancar? Saya akan gunakan dua deck. Deck yang pertama adalah kartu Witches Tarot yang sedang saya acak sekarang. Semua ke atas, tidak ada yang terbalik. Empat kartu utama, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini minggu pertama, The Hermit. Minggu kedua, Ten of Pentacles. Minggu ketiga, The High Priestess. Minggu keempat adalah King of Cups. Dan ini bottom of the deck adalah Six of Wands. All good cards, okay? Jadi yakin, persiapkan bulan Agustus dengan baik karena semua diperlukan kelancaran untuk bulan September. Oke. Kartu pertama, minggu pertama, Clarifier, Four of Swords terbalik. Three of Wands terbalik. The Hierophant terbalik. King of Cups itu bersamaan, dan ini bottom of the deck adalah Ten of Pentacles. Okay, Ten of Pentacles keluar dua kali. Ini kartu temanya, tetapi di bawahnya adalah, jadi jelas ini adalah kemenangan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dan ya, barunya tadi dari Ace of Pentacles ya. Dan ini juga clarifier-nya adalah Ten of Pentacles, sesuatu yang baru, kemenangan, semua orang melihat. Saya lihat Libra, berarti apapun yang dilakukan bulan Agustus, bahkan bulan-bulan sebelumnya, di mana Libra sudah mulai memperlihatkan talentanya, itu mulai dikenal orang, mulai dilihat orang, dan orang mulai menghargai apa kehebatanmu. Minggu pertama, ya, barangkali rasanya masih seperti The Hermit, antara iya dan tidak, masih tidak terlalu yakin, masih ada self doubt di sini. Tetapi anyway, untung ada yang memaksa Libra untuk bergerak. Ya, karena ada yang mendorong sampai mungkin hampir jatuh, tetapi itu adalah hal yang positif. Karena apa? Karena orang kemudian jadi melihat, kalau nggak ada yang mendorong, kadang-kadang Libra tidak mau muncul. Jadi dia selalu, Libra selalu ragu untuk menjalankan sesuatu. Tetapi untungnya sudah tidak nunggu lagi. Tadi supporternya masih berada di sekitar Libra. Go, go, go Libra. Ya, I love you Libra. Ya, tidak lagi mau terlihat tersembunyi. Orang melihat expertise dari Libra. Dan tidak perlu lagi dibuktikan dengan segala macam diploma ataupun yang secara resmi memang harus menempel. Kemarin orang udah lihat kok, performance-nya bagus. People love you, people love you, people love you. Oke Libra? Jadi untuk bulan Agustus, tetap berkarya, tetap lakukan yang terbaik, karena semuanya pasti bisa dituai pada bulan September, bahkan lebih dari itu. Oke, okay? Menita Indra Sari di sini, semoga membantu, salam hati dan cahaya.